Okey, Jo, nampak tak? Ini punca tayar dia bergerak. Hai, itu satu minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu Toyota Vios. Okey, Toyota Vios ni abang ni datang. Kereta dia ni memang ada masalah bunyi. Bunyi kelukung-kelukang pun ada, bunyi berdengung pun ada. So, dia minta kita cari apa punca bunyi tu. So, jom kita cari. Okey, jom. Yang pertama kita jumpa dia punya, ni, nak nampak? Dia punya tayar ni. Okey, gerakkan tayar dia, nampak? Tu jadi dengan tayar dia. Zoom dekat sikit apa jadi kat tayar dia. Okey. So, nak tengok tak apa punca tayar dia jadi macam ni? Jom saya tunjuk kat bawah ni. Okey, Jom nampak tak? Ini punca tayar dia bergerak. Tayar dia bergerak macam longgar. Dia punya ball joint ni dah habis dah. Nampak? Dia punya skru dah ikat dah. Tapi dia punya ball joint ni, ball joint kat dalam ni dah bergerak dah. Okey. Yang kedua, ini masalah. Masalah dia bila lalu jalan tak rata, bila naik turun bonggol ada bunyi kukuk-kukuk-kukuk. Okey, so ini punca dia. Jom buat turun. Mountain absorber dia ni pun dah out dah. Okey, jom kita tengok. Kenapa saya kata dia out? Jom kita tengok sekarang. Okey, nampak tak apa jadi dekat dia punya mountain absorber ni? Dah song dah. Dia punya ni dah kemek dah. Jadi memang tak ada cara lain, kena tukar mounting absorber yang baru dan pastikan tukar mounting absorber yang original sahaja.